Halo guys, kembali lagi ke channel saya. Channel saya adalah berkaitan dengan gen fashion, yaitu covered gen ya guys. Ini adalah challenge-challenge yang lepas. Ini adalah marka-markanya guys. Oke, dan juga saya akan buat konten solekan dan juga beauty. Jadi jangan lupa support guys, dan jangan lupa share agar saya boleh lebih maju lagi ya, membuat konten-konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat guys. Oke, hari ini saya gembira sebab saya baru saja mencapai level 61 guys di dalam covered gen fashion. Ini adalah rambut yang baru saya dapat dan juga solekan yang saya baru dapat ini guys. Oke, jadi hari ini saya akan memilih dua challenge ya guys, dan antara satu challenge itu saya akan mencoba rambut baru. Oke guys, yang baru bergabung itu jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya. Oke, tanpa membuang waktu, saya akan terus ke challenge pertama guys, yaitu sleeping to dream. Oke, ini dia guys. Yang baru nampak game seperti ini, jangan lupa nonton sampai habis supaya tahu cara mainnya, dan juga tengok penampilan model patung saya sehingga habis. Oke, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah agar saya boleh bergabung dengan kamu juga ya guys. Oke, ini dia baju yang saya pakaikan, yaitu jenama Ashley Lauren. Oke, ini dia. Dan juga saya akan memilih rantai jenama Jennifer Junior. Oke, kita teruskan. Dan sekarang ini saya akan masuk ke part solekan dan juga rambut. Solekan saya memilih blue liner di level 39. Jadi kita boleh ikut kesukaan masing-masingnya di sebab dia terlalu banyak jenis makeup. Jadi kita boleh ikut kesukaan kita. Dan ini saya akan mencuba rambut yang baru saya dapat guys, yaitu rambut level 61. Rambut yang sangat panjang ya guys. Oke, jadi kita akan tengok ya nanti markanya berapa kalau saya memakai kan model patung ini yang rambut panjang ini. Oke, jangan lupa propnya guys. Oke, saya memilih bunga rose. Oke, ini dia guys. Ini saya sebagai game ini juga banyak ya lelaki yang main. Ha, bukan perempuan saja, tapi kebanyakannya adalah pemain-pemainnya dari luar negara. Oke, kita sudah siap challenge pertama guys. Kita akan masuk ke challenge kedua. Challenge kedua adalah Mother of Crowns. Oke, ini dia challenge kedua, dan kita akan teruskan membuat penampilan untuk model saya guys. Ya, challenge kedua ini agak berbeza ya dengan challenge pertama, perwatakannya agak berbeza. Oke, ini dia kasut saya pakaikan untuk model saya, jenama Bella Bernicole. Oke, kita akan buat penampilan agak gelap sikit ya. Maksudnya gelap, baju hitam, hiasan hitam. Ha. Saya akan pinjam ya, setiap challenge itu saya akan meminjam satu barang untuk di game ini, sebab dia limit ya, satu challenge limit boleh meminjam dengan satu kawan sahaja. Jadi kalau kita add banyak kawan Facebook, jadi lebih banyak peluang kita meminjam barang, items. Tapi satu challenge hanya satu kawan saja kita boleh pinjamnya.
Oke, ini dia solekannya Grey Liquid Lips. Ini dia guys. Dan juga hiasan rambut saya memilih Black Veil. Kita akan tengok. Agak hang sikit. Jadi hiasan-hiasan rambut ini sebenarnya semuanya saya mendapatkannya dengan percuma, hanya mengikut challenge-challenge yang ditetapkan. Oke, dah siap selekan dan rambutnya. Ini hasilnya guys. Oke, kita sudah siap membuat penampilan untuk model patung saya. Sekarang ini saya mau mencari jaket. Sebab ini item ini adalah item lama ya, yang covered collection ni. Sebab saya nak sesuaikan dengan temanya, saya pakaikan dengan item yang lama. Jadi kita akan lengkapkan dengan prop yang sesuai. Oke, ini dia guys. Oke guys, bila sudah lengkap dengan prop, saya akan memilih itemnya, item summer 2020 untuk maksimumkan itu season saya. Kasih boost itu season untuk mendapat marka yang tinggi guys. Oke, ini saya akan memilih ya item barang-barang kemas. Oke, jadi kita memilih itu harus memilih harga yang tinggi. Oke, kalau yang sudah pernah main, mereka pasti tahu caranya. Tapi kalau yang bagi pemula untuk game fashion ini, untuk covered game ini, ya, jadi kita boleh buat seperti ini. Bila kita memakai item yang sudah expired, ya, yang sudah lalu, tapi kita kena cover balik dengan item yang baru guys. Okay, sudah siap untuk penampilan kedua guys. Jadi sampai sini saja video saya guys. Okay guys, di sini saya mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudah singgah di channel saya, yang sudah like, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah share channel saya ini, dan juga yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih. Oke, kita akan jumpa lagi di video-video akan datang ya guys. Sampai sini saja. Bye semua.